Wew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 e senjatanya bisa. Sabar. Usop. Mati. Kita bakal tembak dulu. Lu gak kena-kena, gimana ceritanya nih gak kena-kena guys. Mati. Musuhnya dimana? Oh disana dia. Woi, Frost Diamond bakal melihat musuhnya. Apa yang terjadi. Wewewewe. Ini dia, kita bakal kill dia. Hey guys, kembali lagi di channel Frost Diamond kedua. Jadi di channel ini aku bakal upload video-video yang paling kalian sukai guys. Jadi kalau kalian punya game apa yang pengen Frost Diamond mainin, kalian bisa komentar di kolom komentar. Nanti Frost Diamond bakal mainin dan diupload di channel ini guys. Dan ya kali ini Frost Diamond top global Minecraft katanya gitu kan. Kita bakal main Free Fire guys. Seperti apakah keseruannya? Apakah Frost Diamond bisa main Free Fire? Coba kalian komentar di kolom komentar dan kalian juga bisa add ID Frost Diamond di sini guys. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku. Dan kita bakal langsung saja karena Frost Diamond gak perlu banyak bacot guys. Kita bakal start langsung game-nya guys. Dan Frost Diamond penasaran apakah game Free Fire ini bisa membuat Frost Diamond tertarik? Wow. Ini cara karakternya Frost Diamond cewek guys. Jadi by the way aku main di HP dan semoga ini ke-record guys. Kalau nggak ke-record ini bahaya coy. Nah coba kita bakal main ya guys ya. Ini setting-settingnya gimana? Weh salah pencet weh. Oke guys, jadi kita bakal coba mainin Free Fire guys. Dan ini bakal keren sekali dan kita bakal lompat. Ini by the way nih katanya game Free Fire nggak ada pintunya guys. Apakah benar atau tidak guys? Iya loh. Itu ada apa namanya, kereta api tapi nggak ada pintunya. Mana pintunya guys? Oke guys, kita bakal langsung saja. Mungkin kita bakal turun guys. Kita nggak tahu turun di mana, kita bakal turun aja guys. Bodo amat gitu kan, gimana caranya. Woi kayak roket nih. Oke guys, kita biar turun cepet gimana guys. Jadi buat kalian, oh ini cara turun cepet. Oke, kita bakal turun cepet guys. Dan ya, by the way aku juga main PUBG guys. Jadi kalau kalian setuju, Frost Diamond bakal main PUBG guys. Wow, kita bakal turun dulu nih, kemana nih kita nggak tahu guys. Kita bakal turun, seperti apakah keseruannya dan gimana cara main squad nih. Kita bakal maunya itu Frost Diamond bacot-bacotin orang yang ada di Free Fire guys. Wah parah ini. Wah ini ada senjata nih, kita bakal ambil nih. Kita dapat kelewang nih. Kelewang mana? Mamang mana ini? Mana nih? Babang bakso mana nih? Mau dikelewang nih sekarang nih. Oke guys, jadi cara yang lari cepet gimana ya? Kita bakal lari aja. Oh ini guys, pencet lari cepet. Ini ada peluru, ada shotgun nih, ada shotgun. Wah apa ini? Oke guys, di sini ada senjata basoka. Ini kenapa Frost Diamond makainya ngawur-ngawur? Karena kita emang pertama kali main ini game Free Fire guys. Jadi maaf nih ya jika Frost Diamond kurang jago mainnya guys. Dan ini kita bakal lari cepet aja kayak gini guys. Kita bakal cari senjata. Wow, senjata guys. Kita dapat banyak senjata. Dan kita bakal cari musuh aja nih karena Frost Diamond bosen gak ada musuh guys. Weh, musuh aja di mana, weh? Oh, itu di dalam rumah guys. Oke, guys, kita bakal cari musuhnya di dalam rumah guys. Itu dia. Wow, langsung KO guys. Apa di bawah senjatanya? Kita bakal ambil dulu. Dan oke, ini senjata ini yang diganti ini aja deh. Oke, guys, kita udah punya senjata. Dan kita bakal keliling-keliling dulu guys. Dan kita bakal lari guys. Kita bakal kelewang. Oke guys, ada musuh lagi guys. Dan apa. Senjatanya habis. Mati kau. Oke, sini. Mana. Wah, banyak sekali guys. Frost Diamond kena sandwich guys. Oh, itu musuhnya. Habis senjatanya. Oke guys, kita bakal slow aja. Slow saja. Dan itu dia musuhnya. Wah, kecil sekali guys. Oke, kita bakal ambil pelurunya dulu. Ambil semua pelurunya. Dan kita bakal langsung menuju ke musuhnya lagi guys. Kita bakal cari nih. Mana nih si kampret-kampret nih. Ini by the way caranya nge-heal gimana guys. Ini Frost Diamond pertama kali main free. Musuh Bradel. Oke guys, kita bakal Bradel saja. Wah, ini by the way nih senjatanya nggak pas ya. Jadi oke guys, kita bakal mati loh. Oke, kita bakal cari lagi nih. Kita nggak punya senjata nih. Wey, sabar sekali shot mati guys. Wah, ini kayaknya ini asik juga guys. Asik juga nih kalau dimainin, kalau Frost Diamond jadi jago nih. Kita bakal ambil pelurunya. Apakah ini masih lawannya bot-bot semua? Coba jadi buat kalian, buat yang sering main, coba kasih tahu guys, ini Frost Diamond masih ngelawan bot atau udah ngelawan yang jago-jago guys? Kita bakal ganti senjatanya dulu nih. Oke, kita udah punya cara yang reload gimana nih? Quick reload. Oke, mantap. Mantap sudah. Kita bakal reload dulu sampai semuanya terreload. Dan kita bakal cari musuh lagi guys. Oh, baru main Frost Diamond udah kill banyak nih. Cara yang healing gimana nih? Oke guys, oke ini bandits nih. Bandits mungkin nih. Oke guys, kita bakal healing dulu. Slow pasti. Dan kita bakal cari musuhnya. Eh, ternyata benar guys. Mitosnya ternyata benar. Di Free Fire ternyata nggak ada yang namanya itu
pintu guys. Jadi kita bakal coba buat main. Oh kita dapat grip guys. Jadi namanya itu grip guys. Waduh. Dan kita bakal ke sebelah sini. Musuh! Musuh! Mati! Guys, easy sekali guys. Gak ada yang kuat kah? Oke guys, kita bakal ambil dulu helmnya, tas level 3, semuanya scoop, ada healing juga, diambil aja guys. Bodo amat sebenarnya Bruce Diamond enggak tahu nih sebenarnya isinya apa aja nih, yang enggak kepake mana aja enggak tahu. Ini kayaknya enggak kepake deh. Ini juga handgunnya, kita buang handgunnya, kita buang semua aja ya. Coba kita, wah medkit kita punya 2 guys, lumayan nih. Oke, kita bakal cari musuh lagi. Oke, kita bakal berpetualang di manakah musuhnya, kita bakal lewang. Guys, nih Bruce Diamond mau nyari mobil guys, tapi di mana guys enggak tahu guys. Bentar ya, bentar nih. Bruce Diamond mau cari mobil nih karena Bruce Diamond penasaran mobilnya di Free Fire tuh kayak gimana gitu. Jadi keliling-keliling dulu nih, keliling-keliling dunia nih. Waduh, mana musuhnya nih? Enggak ada musuh nih, padahal sengaja mau nyari musuh nih. Oke, ini ada apa nih? Ada drone nih. Nih Bruce Diamond apa nih? Ada drone nih katanya guys, tapi enggak tahu nih fungsinya drone ini apa. Jadi Bruce Diamond bakal coba saja buat main ini ya, game ya. Dan misalnya kalian suka, Bruce Diamond bakal mainin lagi. Tapi jangan lupa di subscribe dan like video Bruce Diamond, karena semua itu gratis guys. Dan ini dia, Bruce Diamond bakal keliling-keliling dulu mencari keberadaan seorang musuh yang sangat kita nantikan, dan kita bakal kill mereka. Wow, ada lootingan. Kita ngelut dulu, mamang. Oke, di sini ada senjata. Ada senjata gini, guys. Wah, tapi nggak ada pelurunya. Kita pakai ini aja deh. Ada apa namanya? Ada Groza barusan, guys. Ini di PUBG tuh Groza, guys. Jadi kita bakal pakai ini dulu deh. Jadi kita bakal lari. Wah, jadi di Free Fire nih larinya kencang juga, guys. Oke, teman-teman, di sebelah sini ada drone. Coba kita bakal cari drone-nya ya. Wah, ini musuhnya di mana sebenarnya nih, guys? Bruce Diamond juga bingung, guys. Jadi kita bakal lari-lari aja bawa nih kelewang, guys. Nah, kita bakal lompat. Musuh, guys. Woi, musuh ada musuh di sebelah sana. Apa yang terjadi? Apakah Bruce Diamond? Woi, sakit, woi. Kita bakal tembak aja. Nah, mati lu. Woi. Ini kenapa pelurunya kemana-mana, guys? Aneh kali, guys. Woi, cemana nih? Oke, guys, kita bakal tembak dulu. Kok gak kena-kena? Gimana ceritanya nih gak kena-kena, guys? Mati. Mana lagi? Oke, ada kita. Kita bakal coba buat kekerin satu. Dia lari, guys. Kita bakal kejar dia. Ini Bruce Diamond pertama kali main Free Fire udah jago kali, guys. Wow, ini mungkin sedikit noob, tapi Bruce Diamond bakal coba. Kok sakit deh. Ampun, Mamang. Bentar, ngumpet dulu, guys. Ngumpet dulu, kita bakal minum first aid. Dan musuhnya di mana nih? Musuhnya nggak kelihatan, guys. Kita bakal coba buat reload dulu, dan kita bakal cari musuhnya lagi, guys. Di mana nih si Mamang nih? Ampun, Mam. Oh, di sana dia, guys. Di sana dia. Kita bakal lihat mana dia. Di manakah dia, guys? Kita tidak tahu di mana. Oh, ini dia. Mati lo. Oke, guys, kita udah berhasil membunuhnya. Kita dapat 7 kills, guys. Kita bakal ambil semuanya, ada scoop, dan diambil aja nih semua nih, medkit semua ambil aja nih, bodo amat nih. Yang mana Bruce Diamond enggak tahu, guys. Ini gimana caranya? Semua medkit ya namanya ya, enggak ada binits-binits gitu ya. Oke, jadi kita bakal coba mainin ini game, coy. Oke, guys. Dan buat kalian, buat yang mau main bareng sama Bruce Diamond, kalian bisa add ID Bruce Diamond ya, guys ya. Dan ini fast level 3, dan kita bakal lari lagi. Oke, guys, di sana mungkin supply, guys. Coba Bruce Diamond bakal mencari supply di prepare nih. Bruce Diamond mau cari nih. Oke, ini Bruce Diamond langsung bakal cari apa namanya? Ini ada apa nih, guys? Wah, ada jamur. Kita bakal makan. Wah, ada tembakan. Sakit, wey. Oke, guys, Bruce Diamond bakal adu jarak dekat, mungkin pakai ini, guys. Dan kita bakal lihat musuhnya di mana. Oh, di sana dia. Woi, mati langsung meninggal dunia, guys. Kita bakal coba buat ambil semuanya. Sakit, wey. Wah. Di mana dia? Woi, di sana dia, guys. Kita bakal cari. Ini kenapa pelurunya? Kabur, kita diserang musuh, guys. Dari kita sekarat, guys. Tidak, ngepron. Kita udah ngepron, kita bakal healing dulu, guys. Wah, ini parah sekali, guys. Ini darah kita langsung sekarat, guys, kena headshot nih. Oh, guys, kita bakal healing dulu, healing sampai darahnya kita benar-benar penuh ya. Ini medkit nih langsung penuh atau gimana nih? Kita healing aja nih, bodo amat nih. Oke, guys, kita bakal healing dulu biar sampai kita nggak punya vest, guys. No way, guys. Musuhnya ada di mana nih? Musuhnya ada di mana? Kita bakal kabur dulu ke lingkaran dulu mungkin, guys. Ini karena itu dia, guys.
Sana musuhnya. Itu musuhnya sana. Tar. Ketika ada sana. Lagi guys. Oke guys, ini first statement enggak tahu nih musuhnya ini kenapa. Wih. Sabar. Ambil semua dulu nih. Ambil senjatanya semua nih, bodo amat nih. Kita bakal wih. Itu apa tadi? Kayaknya tadi ada orang deh. Di mana itu guys? Di mana itu? Oh, itu. Itu. Mati juga langsung ending gaming guys. Oke guys, kita bakal coba cari lagi nih. Wah, easy sekali guys, baru main udah kill 11 guys. Ini fix nih Frost Demon belum pernah main free. Wah, kok bisa ada di belakang? Kok bisa headshot. Oke, sekarang gadisnya ada. Waduh! Kita bakal kejar dia sampai ke ujung dunia, guys. Kita bakal kejar dia. Kemana kamu, Mamang? Itu dia. Wow! Headshot, guys. Kita bakal cari lagi nih, di mana nih? Mamang nih. Oke, bentar guys. Kita healing dulu, guys. Kita healing dulu biar nggak mati nih, guys. Easy juga main kayak gini, guys. Oke, kita udah kill 12 by the way. Kita bakal ambil dulu lootingannya dia. Dan kita bakal lidot dulu guys. Ini peluru kita nih gak ada peluru nih. Kita bakal lidot dulu. Wah, ada backpack level 3, tas level 3 juga. Armor kita by the way hancur guys. Kita gak punya armor nih. Ini Frost Demon nih tahu nih armor nih yang mana nih. Oh ada scoop kali 4 guys. Kita bakal ambil. Wah, apa. Ada nembak kita. Langsung meninggal dunia guys. Kita bakal coba ngepron dulu di sebelah sini guys. Coba ya, kita bakal healing dulu. Dan Frost Demon mau ganti scoopnya. Ini scoopnya di mana sebenarnya? Ini nggak dipakai. Ini nggak dipakai. Ini scoop guys. Iya ini scoop nih. Oke guys, Frost Demon udah punya scoop. Iya lu. Kita bakal coba. Iya keren nih, mantap. Kita cari musuh lagi. Sampai. Di mana kamu tadi? Kita. Itu dia guys. Itu dia. Mati lu, langsung headshot guys. Coba kita bakal cari lagi musuhnya yang lain guys. Ini masih banyak sekali nih. Udah jago nih, udah kill 14 by 1 guys. Kita buktikan bahwa top global Minecraft bisa main Play Fire gitu kan bahasanya kan. Wah, red zone guys, red zone. Wih. Ternyata ada red zone juga nih. Frost Demon baru tahu ada red zone di Play Fire juga guys. Nyungkep dulu nih. Sembunyi guys. Oke guys, Frost Demon bakal sembunyi nih, gimana caranya masuk. Bisa lompat ya. Bisa lompat juga ya. Aku kira gak bisa lompat guys di Play Fire guys. Oke, kita bakal coba buat ngapain dulu nih, nyari-nyari musuh dulu nih. Kita bakal lihat musuhnya di mana. Itu kah musuhnya kah? Wah, ini Scar L nih senjatanya lurus ya. Jadi mungkin kita bakal pakai Scar L. Coba ini senjatanya. Ini juga lurus guys. Semuanya lurus. Oke guys, Frost Demon lagi nyari musuhnya ada di mana guys. Jadi kita bakal keliling-keliling dunia dulu. Keliling-keliling. Semoga nggak dikill. Fix yang itu musuh guys. Oh, itu dia. Frost Demon sudah melihat musuhnya. Itu dia. Musuhnya apa yang terjadi? Frost Demon bakal melihat musuhnya apa yang terjadi? Siap. Hampir saja meninggal dunia Frost Demon guys. Dan ini dia. Kita bakal kill dia. Kalah guys. Juara 2 kill 14 guys. Itu kenapa? Padahal kekerennya Frost Demon udah kena, tapi kok nggak mati? Aneh kali guys. Wah, parah nih guys. Parah. Kita nggak apa-apa nih. Lumayan nih. Top global Minecraft main Free Fire ternyata kill 14 ya tadi ya, kurang lebih guys. Dan misalnya kalian setuju lagi, Frost Diamond bakal coba buat main Free Fire lagi atau game lainnya lagi guys. Kalian bisa komentar di kolom komentar ya guys ya. Dan ya guys, mungkin sekian dulu sih guys. Jangan lupa hidupkan lonceng karena besok bakal ada video baru lagi. Dan jangan kemana-mana, tetap di channel Frost Diamond yang kedua. And always my Frost, bye-bye.